Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarika lahu fi rububiyatihi wa la syarika lahu fi uluhiyatihi wa fi dhalika ta'ala uluwan kabira. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul masduq. Faya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadratil mukarramin, para sepuh, para pinisepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Bi qadarillah kita bersyukur bahwa kita dimampuhkan untuk menjalankan sebagian kewajiban yakni salat berjamaah. Sebagaimana biasa kita Ahad pagi mengadakan majlis zikir atau majlis ta'lim. Salawat salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa ada wadawa tentang penyakit dan obat. Berbicara penyakit, tentu penyakit terbagi menjadi dua bagian. Pertama, penyakit fisik. Yang kedua, penyakit batin atau jiwa. Dan penyakit fisik begitu muncul, biasanya direspon dengan cepat, terutama kalau yang kronis. Namun tidak semua manusia menyadari betapa pentingnya mempercepat penyembuhan penyakit yang non fisik. Tentu penyakit-penyakit itu bukan dokter yang bisa menganalogi, ya bukan dokter yang bisa mendiagnosa dan bukan dokter yang bisa melakukan penelitian, tapi justru orang yang bersangkutan. Di antara jenis-jenis penyakit non fisik adalah as-sum'ah, kemudian takabur, kemudian riya, kemudian munafik, kemudian ujub, dan yang lain-lain. Minim lima hal tadi tentu sudah teramat sangat cukup untuk membuat pelakunya celaka fiddin wa dunia wal akhirah. Maka untuk itu setiap kita harus bisa menjadi dokter yang melakukan upaya penyembuhan terhadap penyakit hati. Melanjutkan pembahasan tafsir di surat Al-Baqarah, kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ketujuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahu a'lamu bi muradih. Allah taala menutup hati, pendengaran, penglihatan dengan sumbatan, maka bagi mereka siksa yang pedih atau siksa yang besar. Qala As-Sudi, Imam As-Sudi mengomentari makna daripada khatamallah ay atba'a wa qala Qatadah fi hadhil ayah istahwaz alaihim syaitan iz ata'uhu. Imam As-Sudi memberikan tafsiran terkait lafaz khatamallah. Kalau khatmil Quran apa khatmil Quran? Kalau terjemah teng lingkungan kataman. Berarti pun napa niku? Di tamat rampung pol. Artinya atba'a. Allah taala merampungkan atau menutup. Ya nek pol berarti penutupan. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah menjelaskan ayat ini bagaimana Allah taala menutup pendengaran, penglihatan dan hati mereka, yakni istahwaza alaihimus syaitan iz ata'uhu. Setan itu menguasai hati mereka ketika mereka mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fa khatamallahu ala qulubihim. Karena mereka dikuasai oleh setan, hati, jiwa dan pikirannya. Maka Allah menutup hati, pendengaran dan penglihatan dengan satu sumbatan, satu tutupan. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Apa yang tidak bisa dilihat? Hudan, tidak bisa melihat jalan petunjuk. Wala yasma'una, dan mereka pun tidak bisa mendengarkan. Wala yafqahuna, dan mereka tidak bisa memahami. Wala yaqiluna, dan mereka tidak bisa berpikir. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami, dan tidak bisa memikirkan jalan petunjuk. Dan ini disebabkan karena dikuasai oleh setan. Istahwaza alaihimus syaitan. Wa qala Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengatakan qala Mujahid. Imam Mujahid menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Qal nubbitu anna dhunuba ala alqalbi tahufu bihi min kulli nawahi. Aku diberitahu arti daripada semoga Allah menutup hati mereka, yakni sesungguhnya dosa-dosa yang ada di dalam hati tahufu bihi min kulli nawahin, ini menjalar, menutupi, meliputi dari seluruh arah.
hatta taltaqi alaihi, sampai total. Karena dosa-dosa, hati menjadi tertutup. Faltiqa'uha alaihi wa tab'um. Dan proses penutupan hati disebut dengan dilak. Lak napa nggih? Kunci. Nggih, dilak dikunci. Atau dalam hal lain kalau kita melihat, kalau dulu zaman pos wesel, pos paket, kita membawa paketan atau nulis di kertasnya, itu kantor pos biasanya nutuk debruk pakai, ini kenapa namanya itu? Ngicap, tapi ngicap. Jadi setelah hati dikuasai oleh setan, maka Allah Ta'ala melakukan stempel, dicap. Dan stempel atau capnya tentu bukan stempel yang baik, bukan cap yang baik. Wa tab'u al-khatmu. Dan lak atau cap tadi adalah merupakan penutupan dan disahkan cara teng wesel teng pos paket tadi udah distempel oleh Allah Ta'ala. Qala Ibnu Jurayj, al khatmul qalbi was sam'i, bahwa penutupannya, khatamnya adalah di mana hati, pendengaran tidak memiliki fungsi sama sekali terhadap kebenaran atau petunjuk. Dengan demikian, banyak riwayat yang kelihatannya sepele, sederhana, tapi ini sangat membantu menghilangkan penyakit yang dimulai atau disebabkan karena hati. Salah satu ikhtiar yang agar setan tidak bisa menguasai. Contoh kecil kalau ke toilet. Bahwa setan akan bisa menguasai orang yang ada di dalam toilet. Maka Rasul memberikan ajarannya. Tata krama atau adab untuk masuk toilet. Di mana pertama bismillah sebelum masuk. Kaki kiri didahulukan. Baru berdoa, doa masuk toiletnya. Dan sebetulnya basmalah itu sudah cukup. Karena dengan bismillah maka jin tidak bisa melihat aurat anak cucu Adam. Jadi bukan karena temboknya tebel, njur, setan tidak bisa memantau. Tapi dengan bismillah saat mau masuk toilet, maka jin tidak bisa melihat pada aurat anak cucu Adam. Jemaah ingkang pinulya, hal lain. Sebelum masuk ke rumah, ini pun dianjurkan bismillah dan dianjurkan berzikir dan dianjurkan salam. Dan saat seseorang mengucapkan salam ketika masuk rumah dan saat seseorang basmalah ketika masuk rumah, setan sudah berkata, saya tidak bisa nginep di rumah itu. Ini kalau waktunya malam. Saya tidak bisa menempat di rumah itu. Begitu sudah masuk di dalam, ketika mau makan, basmalah lagi. Saya tidak bisa ikut makan. Maka, hadis yang pernah kita sampaikan, setan yang tugasnya di rumah orang-orang yang beriman, kurus-kurus. Kering,
Maka lepas ketemu dengan teman-teman yang lain, kamu kok kurus? Loh, kamu gendut banget. Wah, anu nikmat terus, lezat terus. Manggon nang rumah, makan melu makan, numpak melu numpak. Karena apa? Saat berhubungan pun tanpa basmalah dengan yang lain. Lemu setan yang di tempat orang-orang kafir itu. Karena apa? Saat makan ikut makan, saat tidur ikut tidur, saat berhubungan badan ikut berhubungan badan. Maka berawal dari hal seperti itu, kalau lahir anaknya itu bentongor, satu hal yang nyambung sebetulnya, meskipun bukan jaminan itu. Wah, putra Nabi juga banyak yang bentongor, tapi di antara proses yang membuat anak itu sering disebutkan, bukan oleh ibunya, kadang-kadang bocah hanya setan angel diature. Ya memang dari mulai berikhtiarnya juga tidak sudah tanpa basmalah, sudah kayak pitik. Maka dengan demikian, di antara proses berharap membuat, bukan membuat, menciptakan anak yang soleh, waladun solehun, yang nanti yad'ulahu, bermula dari sebelum berhubungan, dari proses senggama, bahkan lebih mundur lagi, dari proses makanan yang dikonsumsi. Senggamanya bismillah, tapi yang dimakan uang riba semua, yang gak jadi juga. Karena getih yang akan masuk ke rahim, pertemuan ovum dan sperma adalah merupakan sperma yang berawal dari konsumsi yang haram. Ini merembet ke doa dan yang lain-lain. Maka secara otomatis memaksimalkan zikir kepada Allah Ta'ala, dan Rasul pun berzikir kepada Allah Ta'ala fi kulli ahyanin, di setiap keadaan. Ini artinya sangat membantu sekali maksimalnya ibadah. Karena ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Kalau di setiap keadaan doa selalu dibanyak dilakukan, tentu ini menjadi perkara yang mempersempit pintunya setan. Setan itu melebet dari berapa pintu kira-kira yang mudah atau yang bisa diterka oleh kita. Pintu setan, lawang setan. Pertama, setan masuk melalui pintu al-ghoflah. Namanya, ghoflah itu lalai. Jadi orangnya pinter. Jadi orangnya ilmunya banyak. Tapi kalau orangnya lalai, ghoflah, maka nanti masuk minal ghofilin. Ghoflah itu kata bendanya, subjeknya al-fa'ilu atau al-ghofilu. Kalau setunggal, ghafilun, ghafilani, ghafiluna. Kalau tambah min karena majrur, minal ghafilina. Termasuk orang-orang yang lalai. Maka dengan demikian, kalau saat seseorang lalai, jangankan orang yang tidak berilmu, jangankan orang awam, jangankan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, yang alim sekalipun, kalau memang di detik itu lalai, maka ini menjadi celah peluang setan masuk melalui pintu al-ghoflah. Dan kalau sudah masuk, maka istahwadza alaihimu syaitan, setan akan menguasai dirinya. Nek cara bisu, ganti supire. Yang dulu si A bener jurusannya, ganti si B. Disamping ugal-ugalan sekarang B, jurusannya tidak sama. Artinya kalau yang masuk itu malaikat, korin dari malaikat kepada kita, tentu akan berada di jalan yang lurus. Dan ini yang kita lakukan doanya tiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Disetirlah oleh malaikat ke jalan yang mardiyin, yang mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Tapi begitu orang yang bersangkutan ghaflah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari taat kepada Allah dan Rasulullah, maka setan masuk dan menguasai dirinya. Dan kalau korin dari bahasa jin yang masuk, maka dia akan mengarah, mengajak kepada perkara yang fahsya'i wal mungkar. Ya keji, ya mungkar. Mengingkari kebenaran. Maka jika sudah dimulai dari memang tekadnya, maka Allah Ta'ala menutup
penglihatan, pendengaran, dan hatinya. Kalau situ berlaku berlama-lama penuh dengan dosa, Allah Ta'ala melakukan at-tab'u, at-tab'u itu dilak, disetempel, dicap dari kelompoknya, yang dari hamba-hamba Allah yang tidak taat, tidak tunduk, tidak ikhlas. Jamaah hingga binulio, selanjutnya kita lihat. Qala Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj menyatakan, haddatsani Abdullah bin Katsir. Abdullah bin Katsir pernah bercerita kepadaku, annahu sami'a Mujahid yaqul, bahwa Abdullah bin Katsir pernah mendengar Mujahid mengatakan, kanu yarawna annal qalba fi misli hadhihi, yakni al-kaf. Mujahid melihat bahwa, memperlihatkan berkenaan dengan hati, al-qalb. Hati itu fi misli hadhihi, seperti ini. Dia sambil mengangkat epek-epek telapak tangannya. Hati seperti telapak tangan. Fa'idha aznabal abdu zamban doma minhu. Maka jika seorang hamba berbuat satu dosa, doma minhu, maka akan nekuk satu jarinya. Dan waktu itu Mujahid mengisyaratkan doma. Doma niku onten sing lempeng apa bunder bengkok. Gini nak tulisan fathah kasroh doma. Nah ini doma artinya bengkok satu. Jadi betul lempeng. Jadi bengkok satu. Satu berbuat dosa bengkok satu. Waqala bi usbihi al-khinsir hakaza. Kemudian jika berbuat dosa lagi, dia sambil mengunjukkan jari kelingkingnya, tekuk lagi. Setelah kelingking, jari manisnya. Berbuat dosa lagi, nekuk lagi. Fa idza aznaba dhamma wa qal fi usbihi, dan begitu terus kalau berbuat dosa, maka nilep jeriji yang lainnya. Fa idza aznaba dhamma wa qala bi usbihi al-ukhra hakadha, terus kalau berbuat dosa lagi seperti ini, nekuk lagi. Hatta dhamma asabi'ahu kullaha, sampai semuanya nekuk. Berarti setiap gawe dosa nekuk, nekuk, gegem. Akhirnya sudah rampung karena banyak dosanya, yang tadinya lurus nekuk, 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 rampung, gegem akhirnya. Qal tsumma qal, kemudian ia mengatakan, yutba'u alaihi bitiba'in. Pada saat itulah Allah Ta'ala membuat lak, mengikat, mengunci, ngecap, setempel kepada hatinya. Wa qala Mujahid, kanu yarawna anna dzalikar rayn. Dan para ulama menggambarkan hati seperti telapak tangan yang setiap berbuat dosa nekuk setunggal, nekuk, nekuk, sampai gegem, sampai dilak, disetempel oleh Allah Ta'ala, kunci mati hatinya. Proses seperti itu dinamakan ar-ra'in. Nek teng ayat wonten kala bal rona ala qulubihim. Ron itu atau ar-ra'in itu artinya adalah tieng. Tieng napa ini? Karat atau kotoran. Jadi ini hatinya baru berkarat, baru kotor ini. Dan nanti ada tingkatan yang berikutnya, ada tingkatan yang berikutnya, sampai bejat hatinya itu nanti. Tidak bersih, tidak resik gitu. Ini tahapan awal itu nekuk, 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 nekuk. Dan hitamnya Hajar Aswad hari ini aslinya itu Hajar Abyad. Waktu pertama nguwil dari surga turun ke bumi itu tidak berwarna hitam. Ini pun sama. Kalau itu bisa dilihat,
Dan tidak ada orang yang baru kontur dari haji atau umrah mengatakan Hajar Abiyad, watunya putih. Padahal awalnya putih memplak-memplak. Setiap umat manusia berbuat dosa, burem setitik. Berbuat dosa, burem setitik. Lama-lama tidak hanya burem, hitam kelam warna Hajar Aswad. Demikian pula hati kita. Kita lanjutkan. Namun sebelumnya kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dari jamaah di tema atau di luar tema waktal, saya persilakan. Pilih wonten monggo. Tarik wonten. Monggo Pak Haji. Nggih, monggo yang lain. Nggih. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan Korin, bahwa arti yang mudah adalah penyerta, yaitu yang lekat, yang selalu menyertai. Kalau meskipun tidak pas banget di ilmu kejawen, disebut dengan dulur papat kelima pancer, dulur kembar. Makanya Mbah Dukun yang pakai ilmu seperti itu pun melakukan terekah atau ibadah tertentu saat lahiran kepada si Jabang Bayi, ibunya, dan kepada ari-arinya dan yang lain-lain. Ari-ari itu yang dinilai sebagai dulur papat kelima pancer, kembarannya. Maka tidak sedikit proses penyembuhannya oleh Mbah Dukun kalau bayinya kok sering sakit atau apa. Kadang-kadang diambil ari-arinya, disiram air, airnya dituangkan, dicampur dengan hal tertentu, diminumkan. Dan banyak yang sembuh. Nah, ini maksudnya punya sama maksud tapi beda ilmu. Maksudnya
meyakini bahwa setiap orang memiliki pendamping gitu, yang ngaping gitu, atau penyerta. Hanya bedanya mereka menganggap dulur kembar itu nanti yang kadang terima waku ora terima sing momong. Nah itu jangan, itulah begitu ada ini ora terima sing ngomong gitu. Ini menganggap ada kembarannya yang memang ada di alam lain. Adapun mengenai tarik menarik atau pertarungan korin dari malaikat dan korin dari jin, insya Allah tidak hanya satu hadis yang memberikan keterangan tentang hal itu. Di bab infak saja, korin dari bangsa jin maka akan membisikkan kepada seseorang untuk tidak melakukannya dengan bisikan melarat, fakir. Di bagaimana ayat di Al-Baqarah tentang itu, bahwa setan itu menjanjikan kepada manusia dengan kefakiran. Dan Allah menjanjikan kepada manusia tentang infak dengan maghfirah. Dan ini setan yang melakukan upaya agar menghentikan orang yang mau berinfak, berpikiran kalau terus-terusan bangkrut melarat. Kalau seperti itu ada di pikiran kita saat mau berinfak, ini bisikan korin dari bangsa jin. Kemudian saat kita berinfak besar berharap pahala kepada Allah Ta'ala, lebih dari itu harus lebih letterlek, lebih jelas harapannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berinfak? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ayatnya begitu. Setan menjanjikan kepada kamu fakir kalau infak. Tapi wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Ayatnya jelas. Allah dengan infak yang dilakukan oleh hambanya menjanjikan diberi ampunan dan keutamaan. Maka kita tambahkan sekalian bahwa celaka orang yang menjumpai Ramadan sampai selesai Ramadan dan tidak mendapatkan pengampunan. Tentu tidak cukup sebatas minta ampun. Dibutuhkan praktek yang real, usaha yang nyata yang menunjukkan layak diampuni. Maka diantaranya adalah memperbanyak berinfak. Tentu tidak harus berupa uang. Allah Ta'ala yang menjanjikan dengan infak itu, wa'adallah, Allah menjanjikan maghfirah wa fadlan. Ini satu peristiwa tempurnya korin kepada setiap kita. Tentu di amal-amal yang lain pun sama, tarik menarik. Kalau mau jihad sama, yang satu ampunan dari Allah Ta'ala dan keutamaan, yang dari setan, oh kalau bertempur apa? Banyak permasalahannya. Kalau yang sering dalam sejarah, dibisikkanlah bojomu nom, kowe matilah, bojone ngewong lia, dunyamu akeh kowe mati. Dan banyak sejarah yang menggambarkan setan melakukan bisikan agar seseorang mundur dari jihad. Demikian pula di banyak hal yang lain. Tentu kalau kita tampilkan hadisnya pun tidak cukup satu pertemuan membahas tarik menarik atau pertempuran korin dengan yang malaikat dengan jin itu. Tapi cukup di dua poin saya gambarkan tadi, di bab infak dan di bab jihad. Tentu di bab yang lainnya sampai di bab sholat dan yang lain-lain. Dan kalau sudah ternyata lolos, kalau dia sulit untuk dihentikan, korin dari bangsa jin masih punya kiat yang lain. Akhirnya tetap berangkat sholat, tetap berangkat jamaah. Kebetulan ada rezeki jadi imam. Saat di rumah ikhlas seikhlas-ikhlasnya, begitu ngimami masih punya peran, masuk lagi ke hatinya. Dibisikkanlah agar dibaguskan gerakannya
dibaguskan bacaannya bukan untuk Allah agar mendapatkan perhatian dari manusia. Bejat rusak sholatnya itu. Jadi tidak selesai dan janji korin dari bangsa setan itu, jin itu, wa bi'izzatika wa jalalika, demi keperkasaan dan keluhuranmu ya Allah, saya akan menyelewengkan, membengkokkan anak cucu Adam sampai kapanpun asal nyawa masih ada di raganya. Justru final kalau orang sedang sakit parah, wong itu kembangnya pati. Maka di saat itulah perhatiannya tidak hanya kepada obatnya pun tidak harus dereng, makanannya pun tidak atau dereng, obatnya pun diminum dereng, terus itu kan menjadi perhatian yang nunggu biasanya. Tapi kalau aplus ditanya lagi, sedikit yang menyatakan empun sholat nopo dereng. Tapi prakteknya di rumah sakit, sedikit yang bertanya begitu, yang nunggu orang sakit. Belum yang memang anaknya kalau sudah kerasukan itu, ini orang mati-mati ya selak pengen ditumpari saja deh. Karena manusia tidak sama itunya. Untuk demikian maka berlindung kepada Allah Ta'ala kita dari min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Ini yang Rasul ajarkan di dalam ta'awudz di dalam sholat. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Satu terjemah, dari semburannya, dari rayuannya, dan dari ludahannya. Satu terjemah yang lain, hamzihi itu dari cekikannya yang mematikan. Memang ada dua makna. Hadisnya pun beragam. Kalau menurut Umar bin Khattab, hamzin ini cekikan yang mematikan dari setan. Memang ada istilah kalau orang jengkel mati tekak belisan. Ini memang satu hal yang mungkin terjadi pada seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah min hamzihi, dari tekekannya setan yang mematikan. Terus dari rayuannya. Terus dari yang terakhir, wanafihi wanafih, bukan sebatas rayuannya, berlindung dari nyanyiannya. Kalau Oma itu ada benernya itu. Jika tersirat di hatimu ingin anu, itu nyanyian setan. Memang di antara terjemahnya adalah nyanyian setan atau sair-sair setan. Begitu sementara tentang korin. Bisa dimaksimalkan pembahasan di sesi tertentu. Berkenaan dengan kurban. Jika mau dicari, riwayat dari Ibnu Abbas. Pernah Ibnu Abbas di kondisi safar, artinya tidak mukim, bersama Rasulullah. Dalam safarnya itu menangi hari kurban. Kan berarti bisa tanggal 11, 12, atau 13, selain idnya maksudnya. Maka pada saat itu kami menyembelih seekor sapi untuk 7 orang. Ini salah satu riwayat yang menjadi patokan sahnya patungan sapi untuk 7 orang. Lalu bagaimana penamaannya? Ya sabar yang menyembelih. Allahumma taqabbal hadza min bokponiem, hadza min Pak Ahmad, hadza min Dulkepyur, hadza min Pak Harun, hadza min Ibu Ponimah, hadza min Abdullah, hadza min Syahid namanya. Dari 7 orang yang di sapi itu didata, disebutkan bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min kalawaka, disebutkan nama-namanya. Terus bismillah Allah pun disembelih. Karena memang yang berkorban 7. Adapun sanggahan seperti yang Pak Haji sampaikan, tentu dalam mengambil atau mensikapi keterangan, jangan terlalu tertarik kepada subjeknya atau yang berkata.
Tapi perhatikan apa katanya. Kalau tidak disertai, tidak dibarengi dengan hujjah, keterangan, maka ditunda paling tidak. Jangan langsung dipahami, jangan langsung diyakini, apalagi langsung dipraktekan. Meskipun sekaliber ulama besar. Dan ini pun dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau membuat fatwa lama, fatwa baru, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Jadi dalam fatwa beliau sendiri pun, ini ulama yang lebih dekat waktunya kepada generasi para tabi'in seperti Imam Asy-Syafi'i pun membuat revisi-revisi dari fatwa-fatwa beliau, maka muncullah qaul jadid. Statement, pernyataan atau fatwa yang baru dari satu hal yang dulunya menyatakan A sekarang jadi B. Dan itu banyak didapat dari kitab Al-Umm yang direvisi oleh beliau sendiri, bukan oleh ulama yang lain. Maka yang paling penting adalah berpegang kepada hujjah, punya keterangan yang menjadi dalil. Ini yang paling penting itu. Dan itu kalau dinyatakan di Indonesia salah kaprah katakanlah mungkin, maka ya hak beliau, semoga Allah memaafkan. Akan tetapi melakukan patungan satu sapi untuk 7 orang tidak hanya satu hadisnya dan tidak didhaifkan oleh para ulama hadis yang hidup jauh sebelum beliau almarhum itu. Demikian pula unta bisa untuk 10 orang dan yang itu didapati ya hadis, ya peristiwa, ya amalan para sahabat. Kalau tidak ditemukan hadisnya, kalau sejarahnya itu riwayatnya benar, jadi kan ada sejarah tapi karena runtutan periwayatnya benar dari orang-orang yang bisa diterima, maka amalan sahabat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kalau dicari di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, di Ibnu Majah tidak ada, di Ahmad tidak ada, di Syafi'i tidak ada, di hadis-hadis yang lain, di sunan yang lain tidak ada. Tapi kalau riwayatnya sahih, maka yang menjadi landasan asbabun nuzul pun kalau kita lihat, itu yang banyak justru bukan dari hadis, tapi dari rentetan pembawa sejarah itu sampai kepada sahabat, maka dijadikan sebagai landasan. Lalu dari hadisnya tidak ada. Nah, jadi amalan sahabat itu sah menjadi hukum yang tidak tertulis. Itu Rasul yang menyatakan, "Alaikum bisunati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mim ba'di." Kamu wajib mengikuti sunnahku, kalau ala itu harus. Kayak ala nas hijrul bait kan jadi wajib. Ayatnya tidak wajib, tapi hanya lafaz ala nas hijrul bait. Atas manusia berhaji ke Baitullah, maksudnya wajib. Dan itu diakui. Ini pun sama, alaikum bisunati, wajib atas kamu sekalian dengan sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, para pengganti setelahku maksudnya. Jadi kalimat khulafa'ir itu tidak hanya 4 khalifah. Apa arti dari al-khalif itu yang mengganti. Jadi aslinya al-khalif itu artinya yang mengganti. Karena yang mengganti kedudukan Nabi jadi pemimpin, maka khalifah diartikan dengan imam atau pemimpin. Ini terjemahan mengembang sebetulnya. Kan akar katanya dari khalif. Jadi khulafa yakhlufu itu artinya mengganti. Dan itu di ayat banyak tentang arti kata khalif artinya mengganti. Maka kalau hadis tidak didapati, tapi peristiwa itu dialami oleh sahabat, dilakukan, dan runtutan yang membawa ceritanya itu benar, maka amalannya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum meskipun tidak didapati di kitab-kitab hadis. Dan itu pun banyak dipakai di asbabun nuzul, ilmu yang menerangkan sebab turunnya ayat. Itu kan rata-rata dari peristiwa justru itu. Mengatakan sementara isinya. Adapun kelengkapannya saya usahakan bisa tertulis, bahkan kalau memang dipandang satu hal yang baik,
tentang kebolehannya atau kesohehannya sahnya kurban satu sapi untuk bertujuh. Yang tidak sah itu kayak di sekolahan, sapinya satu yang suruh patungan anak 400. Ngelatihan jadi itu latihan tiap tahun itu. Bahkan selama sekolahnya berdiri latihan terus. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh kepala madrasahnya mestinya dan guru agamanya. Tapi ada guru agama yang sampai sekarang kayaknya jengkel ke saya. Sudah saya aru-aru itu di sekolah negeri. Saya sampaikan, mungkin saya sudah gugur kewajiban mengingatkan karena saya melihat. Ya tentu bisa bernilai yang sedekah kayak orang menyembelih kurban apa? Bukan menyembelih, memberikan fitrah sudah sholat id, ya menjadi sedekah biasa. Ya bisa kalau bab itunya. Ini pendidikan yang menyesatkan. Kalau baik itu suruh nabung 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang mampu diambil orang tuanya, lalu membuat untuk satu nama, janganlah satu untuk 400 siswa. Masalahnya nanti begitu disembelih dikeluarkan di bagian ke masyarakat, ini kurban dari SMP anu, ini kurban dari SMA anu. Apa ada instansi suruh kurban itu? Yang suruh kurban ya orang-orang beriman lah. Masa instansi berkurban itu? Ini kan sebenarnya gampang, dibuat sulit. Dan hal yang aneh-aneh ini menjadi peristiwa yang akan semakin aneh di bumi ini. Kamu sekarang akan menyaksikan maraknya amalan yang seperti baik tapi tidak baik. Baiklah kita sampaikan hadisnya di kesempatan yang lain. Begitu sementara. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Kan 52 jadi 21 juta untuk beli sapi itu untuk korban 7 orang. Terus kalau dijualnya 30 sampai 6 tahun, namanya ada 42 orang masing-masing 7 orang. Bagaimana? Nggih, yang penting jelas. Jelas di tahun ini atas nama siapa? Jelas ini berarti sudah. Nanti kalau ada yang bermasalah pun jelas. Korbannya sudah, setornya mboten, kan jelas juga. Jadi kalau melihat yang penting tidak ada penambahan, kalau singkari dewek 400 seket, kalau yang awal-awal 5 seket namanya. Ini kan berarti ada hal yang tidak apa namanya, ada penambahan namanya. Kalau dibeli cash 10 juta, kalau udah dikredit boleh 12 namanya. Ini kan ada penambahan yang takutnya bermasalah itu. Tapi tentunya kalau nabung sendiri lebih bersih. Karena betapapun yang dapat pertama 7 tadi, berarti berapa tahun itu? 6 tahun. Ini punya utang. Dan hal yang baik adalah menghindar dari utang. Bukan semangat utang, menghindar dari utang. Kalau artinya mampu menabung sendiri pun, ya yang biasa mengelola tidak usah jengkel. Karena dia punya rencana baik, tidak punya beban. Tapi secara hukum itu tidak sampai haram. Bisa saja bergantian alias meminjami giliran kepada yang lainnya. Tapi sama-sama baru keluar 500, nanti kok saya namanya belakangan? Ya tidak ada masalah, resikonya apa? Kalau memang belum, berarti kan kalau nanti dia tidak mengangsur, dia belum punya utang, kan sama dengan begitu. Nggih, insya Allah mengatakan. Nah, jadi bisa dilakukan, hanya kalau bisa ngumpulkan sendiri, lebih bersih, lebih tidak beresiko. Begitu, sementara wis. Nggih. Ganti harga. Nggih, baik. Justru itu yang jadi permasalahan. Maka kalau dipatok angka, maka saya satu kalimatnya, kalau yang penting tidak ada penambahan.
Kalau ada penambahan, ini khawatir masuk di riba. Lalu saya dulu waktu beli sapinya 12, yang sekarang belinya 14. Saya harus dulu utangnya 12, yang 7 orang itu umpama. Itu baru harus bayarnya 14 dengan catatan dulu kan direwangi bayar dingin. Ini yang dikhawatirkan itu, coba diperhatikan itu, di penambahan itu. Kalau memang harus sama, ya dari nominal yang tadi cari yang boleh walaupun lebih kecil sapinya. Ini lebih selamat ketimbang yang lain meskipun legowo ngimbui sapinya gede atau sama, tetapi jadi pembengkakan pembayaran atau pengembalian. Itu khawatir ribanya di situ, begitu maksud saya. Iya nominal bukan. Iya, gitu. Jadi memang meminjami uang untuk berkurban. Perkara nanti harganya turun, dia menerimanya uang lagi. Berarti ada kembalian gitu, karena dia nitip uang masalahnya. Kemarin 18, sekarang hanya 16,5. Ya, yang satu setengah dikembalikan ke yang 7 orang yang dinamakan itu. Tahun besoknya harganya melambung 19 umpama. Ya dia diberi uang 500 kali 7 itu. 5 kali 24 aja 21 itu. Jadi tidak ada penambahan. Adapun harganya naik dari 23, ya yang 7 orang yang hari itu siap, yang ngimbui sendiri. Bukannya sudah dapat. Yang mau kurban di atas nama di 7 orang tahun ini dapat duit 21 juta. Gitu maksudnya. Oh ini sekarang 24, ya silakan dari 7 nambah 3 juta. Bukan dari yang udah dapat, atau bukan dari semuanya. Yang pas dapat itu lah. Kalau pas selikur juta, yang itu sepakat tuku besi 16, umpamanya atau 21, 3,5 berapa ini? Berarti isinya 17,5. Beli yang 17,5, beli. Sisanya berapa? 3,5. Bagi 500 untuk yang 7 tadi. Jadi memang dia sepakat uang yang diperoleh di tahun itu hanya beli yang lebih kecil umpamanya. Jadi justru kekuatan atau kewenangannya ada di 7 orang, bukan di pengelola arisannya. Iya, yang mau kurban itu mau nambah yang lebih gede atau malah dia punya duit sendiri tambah lagi jadi 2 di tahun itu. Dari sini ya. Yang penting yang 7 itu yang punya kepentingan. Atau lah nyuwun sewu lah, tahun ini saya tidak sanggup, tapi duitnya pengen balik. Ya tahun ini hanya mengembalikan uang, korbannya kosong berarti. Kan begitu. Atau kurang, yang tadi hanya 5 orang yang sanggup, yang 2 diminta uang. Ya jangan sakit hati nyari yang lain lagi. Jadi yang ini tugasnya mengembalikan uang. Yang mau korban tugasnya mau imbuh yang lebih mahal, apa yang sama, apa yang lebih murah. Itu urusan dia dan uang dia. Pengelola hanya membantu, bukan penguasanya. Makatan. Semoga menjadi lebih bersih dalam pelaksanaannya. Maka pesan saya tadi, yang penting tidak beda rega. Ini beda cicilannya. Dan alasan ganti tahun. Ya kena, dulu ngutangnya 500, masa kembaliannya pengennya 600. Otomatis. Gitu. Arisan motor itu hanya namanya arisan motor, kan uang yang diberikan. Maka arisan motor bisa dinilai kurang resik. Tapi saya yang pengen dapat, saya siap memberikan lebih kepada yang mengelola. Udah saya siap sekian DP-nya atau sekian ini. Lalu hanya onjolan-onjolan rega itu. Nah itu boleh enggak? Kalau arisan uang yang saya paham tidak ada pengurangan. Kalau arisan barang seperti itu, ada pengurangan untuk katakan mengelola. Digunakan atau tidak? Ya tidak ada kewenangannya. Seperti pengelola zakat fitrah ngambil, itu nggak ada kewenangannya, waktu tidak ada amilnya. Artinya nggak ada jatah untuk amil zakat fitrah, nggak ada gitu maksudnya. Gitu. Di situ mirip begitunya, ini wali pengelola arisan. Gitu. Zakat yang malah ada amilnya ini nggak ada saja, nggak boleh ngambil. Apalagi terkait muamalah arisan tadi. Artinya tidak ada kewenangan secara hukum. Maka saya bilang tadi kalimatnya paling tidak kurang resik. Dan di garis bawah
belum langsung mengatakan haram, belum begitu, tapi paling enggak kurang resik, minim kurang resik gitu. Begitu sementara wis. Justru jalan ke neraka itu murah. Serba gampang, serba ulih maksudnya itu. Hanya murah di dalam masalah prinsip. Kalau dalam masalah mal, segendul aqua hanya 5.000 itu segendul 40.000. Ini kan lebih mahal kalau nominal, iya. Begitu sementara. Baik, masih ada waktu 5 menit sampai jam 6. Kalau ada sudah pertanyaan monggo. Kalau ada, kalau enggak saya tambahkan untuk satu keterangan berikutnya. Belum. Baik, kita sampai jam 6 insyaallah. Qala Ibnu Jarir, qala badum innama makna qoulihi khatamallahu ala qulubihim. Imam Ibnu Jarir mentafsirkan bahwa sebagian ulama memaknai arti dari khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci atas hati mereka, terhadap hati mereka, ikhbarun minallahi takabburihim. Ini merupakan informasi, berita dari Allah tentang takaburnya mereka. Wa i'radihim, dan pembangkangannya mereka, penantangannya mereka. Anil istima'i lima du'u ilaihi minal haq. Takabur, membangkang dari seruan yang diserukan kepadanya tentang kebenaran dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang distempel hatinya tidak bisa masuk kebenaran, memang dia itu aslinya sudah ada rasa takabur, ada pembangkangan di dalam hatinya. Ini sebagian ulama memaknanya tidak yang tersurat, tapi yang tersirat. Jadi mereka dicap oleh Allah Ta'ala. Capnya itu mengarah kemana sebetulnya? Ini tadi kan berbicara dicap, dilak, disetempel, kunci mati. Itu dikunci mati jadi bagaimana orangnya, bukan hatinya. Dikunci mati seperti apa itu hati orang tersebut? Dan ini mengarah kepada dikunci, disetempel menjadi punya penyakit nifak. Orangnya munafik nantinya. Dan ayat ini masih banyak keterangannya. Waktu sudah habis, sementara sampai kepada keterangan lain. Tidak memaknai dari yang kelihatan, tapi ikhbarun minallah ngan takaburihim wa i'radihim, pembangkangan dan takaburnya mereka bercokol di dalam hatinya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan yang ada pada majelis kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan, kepandaian kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan kebenaran syariatnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang syukur, hamba-hambanya yang solih, hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin, Allahumma ja'alna min ibadika al-khashi'in, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin, Allahumma ja'alna min ibadika al-mutasaddiqin, Allahumma ja'alna min ibadika al-zakirin, Allahumma ja'alna min ibadika al-mukhlasin, Allahumma ja'alna min ahli ta'atika ajma'in, Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.